Lihat chat, orangnya lah yang mobil di sana. Ada mungkin ada chatnya. Kunci mobil atau setrikaan. Kuncinya apa, menempel?
menempel, dijahit juga bisa. Bukan hanya menempel aja, bukan boleh dijahit juga bisa. Tapi pada umumnya kalau mobil itu cenderung lebih menempel. Nah, ini memang sudah jadi kesenian apa? Keterampilan tradisional atau? Bukan keterampilan, teknik tradisional Bali. Dan yang diterapkan ketika ada upacara kematian di Bali. Tentu aja bukan sehari-hari. Oh, pada saat itu. Berarti kalau ini bukan sehari-hari, sekarang sudah mulai bergeser jadi boleh semua masa pakai. Kalau saya pengembangannya aplikasi saya ke seni lukis, ekspor saya ke seni lukis. Tapi saya tidak menerapkan teknik mobil secara utuh karena dia punya keterbatasan juga. Nah, saya pengembangannya mengekspor lebih dari itu, melakukan inovasi dan tidak sakral gitu ya? Tidak. Hanya seputar teknik. Biasanya selain untuk ngaben apa aja Pak? Kalau yang kembali itu untuk apa aja gitu? Untuk arak-arakan itu untuk rumahnya itu yang berwujud binatang dimilih dengan benang itu, tapi cuman konten-konten tertentu aja yang di matanya, di mulutnya. Kalau yang di badannya pakai kain drum. Seni menghias itu yang sebenarnya secara keseluruhan itu. Ya kalau kita menerapkan di seni lukis seperti saya, ya saya bebas. Kalau diterapkan di teknik tersebut, membuat sarana prasarana upacara ngabian itu, ya harus pakai pakem itu. Oh, kalau di nggak bisa kita acak itu. Pakai pakem. Iya. Tapi kalau yang di kesenian yang kontemporer. Iya, ya kan bebas. Bebas. Ya, hanya sebagai media kita mengeksplor lagi. Dan medianya sebenarnya nggak melulu harus. Benar itu enggak bukan. Nah, ini kan namanya workshop. Bisa aja kalau misalnya saya melakukan workshop lagi, bisa dari kanvas juga saya kasih kanvas kan. Atau pesertanya disuruh bawa kanvas kecil-kecil itu kan bisa yang melukis dengan benang. Tapi ini yang lebih apa memanfaatkan sesuatu yang ada. Secara fungsional dia. Ya arahnya ke kerajinan jadinya kan. Kalau untuk kesini, terus kan ke art, paint art tadi.